itu pula kita dari pemerintah Kota Yogyakarta pun ikut proaktif atas apresiasi ini, dan alhamdulillah kita itu bersama-sama membangun dengan di Kota Yogyakarta untuk sambar budaya membangun rusun. Insyaallah dengan fasilitas yang ada ini, saya sangat berharap potensi yang selama ini ada di bangun rusun harus terus dikembangkan, harus terus dipupuk, harus terus dilestarikan. Sanggar budaya ini kebetulan ada dana strategis dari pemerintah kota sebesar 200 juta, sehingga setiap kampung, setiap kelurahan ada, dari 45 LPMK ada. Kebetulan kita di CICA ini kita buat untuk sanggar budaya dan MCI nya sekalian, dengan nanti menjadi wujud kegiatan masyarakat untuk latihan, nanti tampil di acara-acara yang lain. Seperti kampung ini memang kita selenggarakan untuk seluruh warga masyarakat kita semua. Yang khususnya di RW 13 ini ada 4 RW, semua RW harus menampilkan, dari anak-anak sampai yang tua bisa menampilkan, karena ini rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga masih diberi kesehatan terkait dengan pandemi. Kita mencoba dengan adanya kesenian ini menjadi salah satu kita bagaimana mengikuti budaya yang ada di Kota Yogyakarta.